salah umpan. Kenzo Nambu. Masih Kenzo. Umpan panjang kali ini tidak offside pemirsa. Kita lihat cepat juga bagaimana Dika Bhayangkara yang langsung maju menghalau bola keluar. Iya. Mengarah tadi kepada Bayu Pradana. Kita lihat. Ya, masih sangat sulit bagaimana Ilham Mahendra tadi. Masih Kenzo Nambu ancang-ancang dia dan masih membentur pagar. Mantul kali ini kita lihat coba dikejar. Transisinya lumayan. Iya, transisinya memang membahayakan. Iya. Tapi biasanya muncul dari kesalahan lawan itu. Iya. Nah, dari open play build up-nya ini agak bermasalah dengan tanpa William Plum. Plum itu kan walaupun terlihat agak lambat, tapi dia dengan kemampuan holding the ball yang khas ini karena ini situasi yang krusial ya. Kita akan sama-sama lihat pemirsa kali tendangan bebas PSM Makassar Kenzo Nambu dan gol yang primo berikan semangatmu dilakukan oleh Dika Bhayangkara sangat keras dan sayang sekali ada upaya tadi sebenarnya intercept dari Ilham tapi lepas hingga bola begitu keras menyusur ke sisi sebelah kiri yang tidak bisa lagi dihadang oleh Dika Bhayangkara. Luar biasa. Iya, dia memang mengincar sisi itu ya. Iya, backman. Tapi kali ini memang pure dipakai 4 backman. Iya. Bagaimana dua pemain muda. Oh, apa yang terjadi? Oh, hampir tadi pemirsa sebuah spekulasi yang dilakukan oleh Kenzo Nambu. Mungkin karena melihat posisi dari Dika Bhayangkara. Iya, sudah sempat keluar ya. Kita akan lihat ini berawal dari mana sebetulnya sehingga Kenzo dapat momen ini. Oh, ada kesalahan dari Maikot tadi yang gagal mempertahankan bola dan Dika terlihat sudah maju. Iya. Nah, memang angle-nya harus dari sini. Iya. Baru ketahuan. Oh, nggak kena sih. Iya, memang nggak on target ya. Iya.